Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Bisanya. Wah. Wan, Dai nak keluar sekejap. Yalah, bang. Aki nak pergi mana? Ke bendang lah. Macam biasa. Nak ikut. Bendang? Sawah padi? Tempat kerbau berendam tu? Tak nak lah, Aki. Alah, bang. Marilah ikut. Kotor. Alah, bukan kau pergi berendam sekali. Ara, mari ikut Aki. Kotor. Tak apa, kau orang duduk rumah ya. Yelah. Aris, mainlah mainan kau tu puas-puas. Tak boleh main pun. Bateri habis. Iya. Kesian. Bising-bising ni. Apa? Dia nak picak kereng ke? Betulah punya budak. Dengan kereng ke pun kau nak gaduh? Bukan gaduh. Aris tak nak dia makan buah potu. Kereng ke dah marah. Pada muka. Aduh. Sakitnya. Alah, kerengga je. Meh aku tengok. Korang tahu tak? Bila ada kerengga di pokok buah-buahan, maknanya buah dia elok. Tak dia makan ulat. Sebab kerengga yang makan ulat tu. Yang kau pergi kacau tu buat apa? Alah, mana dia tahu? Itulah abang. Kacau lagi. Tadi kan Aki, ayam pun abang kacau. Sibuk je. Aki, ada tak cerita pasal orang suka kacau binatang? Oh, ada. Banyak. Macam Aris pun ada. Aki, ceritalah. Pada zaman dahulu... Oh!
Tapi macam mana? Macam mana ni? Kita minta tolong harimau. Dia kan kuat. Nak? Tanyalah. Nanti dia makan kau. Jangan monyet. Betul juga tu. Kau berdua nak lawan? Kau kan besar dan kuat. Kami memanglah besar. Dan kuat. Tapi gergas itu lagi besar. Lagi kuat. Lagi ganas. Kami tak ganas. Kalau kau panjang secengkal, lautan dalam jangan diduga. Macam mana nak halau gergasi? Kalau kan cara ada kan senang. Ku semangat. Apa hal ni? Kancil, hutan kita ni dah tak aman lagi. Ada gergasi. Habis semua binatang dia makan. Betul tu. Jadi? Tolonglah kami, Kancil. Apa patut kami buat? Kau kan bijak. Tahu tak apa. Belagak pula. Macam mana, Kancil? Kancil. Baiklah, aku akan tolong. Kau lah penyelamat kami. Kancil hebat. Jadi, apa rancangan kita? Rancangannya ialah... Apa-apa? Kamu semua balik. Biar aku yang selesaikan. Sendiri. Kau sendiri je? Boleh ke? Ya, betul kan? Betul ni? Betul. Baliklah. Sekarang? Hati-hati, Kancil. Kami balik dulu, ya. Bye. Apa agaknya akal Kancil kali ini? Thank you.
Jumpa Raja Sulaiman. Dah lambat ni. Raja Sulaiman? Ya, dia sakit belakang. Badan dia bisa-bisa. Aku je yang boleh sembuhkan dia menggunakan rotan ni. Apa rotan ni boleh buat? Rotan ni boleh ubati semua penyakit badan. Sakit belakang, sengal tulang, bisa badan. Aku tak percaya. Mana ada rotan sebegitu? Itulah, kau tak tahu. Ini rotan sakti. Kalau macam tu, kau sembuhkan badan aku dulu. Sakit. Tak boleh. Rotan ni hanya untuk Raja Sulaiman. Nanti dia murka. Janganlah beritahu Raja Sulaiman. Cepat, ubahkan aku. Kalau tidak, aku makan kau kecil. Nanti-nanti. Aku akan ubatkan kau. Tapi janji, jangan makan aku. Yalah. Cepat. Ha, gegasi. Baring. Cepat. Siap. Kena tak sakit? Siap. Sakit lagi ni. Oh, ni mesti tak cukup lilitan. Jau, eh? Sekarang? Lagi. Dah. Macam mana rasa sekarang? Macam lagi sakit je. Oh, lupa. Lepas lilit, kena baca jampi. Jampi pula. Cepat, tak tahan ni. Ikut aku baca. Mambang hutan, mambang rumput, mambang jahat. Mambang hutan, mambang rumput, mambang jahat. Gergasi yang kejam, sudah kena ikat. Gergasi yang kejam, sudah kena ikat. Badan muka kau gergasi, inilah balasan kau yang suka buat kacau. Nanti kau kacau. Cukalah seperti, takkan kau dapat lepaskan diri. Hehehe.
aku akan makan kau. Mana Gengkasi? Nanti lah kecil. Gergasi dah tak ada. Hutan kembali aman. Memang cedek kancil. Tahu tak apa. Hutan suruh aman. Kasih kancil. Kecil. Cili padi. Semua binatang gembira. Mereka pun hidup dengan bebas. Habislah cerita. Apa kena-mengena cerita ni dengan Aris? Apalah Gergasi tu? Jahat. Kacau kerengga. Betul tu, Ara. Ara macam kancil. Kecil-kecil cili padi. Biarpun kecil, tapi bijak. Siapa pula tu? Itu kereta papa. Assalamualaikum. Mama! Mama! Pergi salam Aki dengan Wan. Aki, Wan. Iya. Aki, nanti nak datang lagi boleh? Boleh. Bila-bila pun boleh. Cuti sekolah, kita duduk sini, Aki. Duduk terus pun boleh. Dah suka duduk kampung ke? Biar betul. Pergi duduk ya, Mak. Abah. Yelah. Hati-hati. Sunyi benar tak ada Aris dengan Ara ni. Bilalah nak datang lagi? Alah, janganlah awak nak bersedih. Telefon je lah. Dah, tidur. Yolah.